Emang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita makan bersama. Emang ya. Enak. Ini makanya. Makanya kok Bang Ijun nama masa semangat lagi makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Jusak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, Dede, si hari ini Jusak ingin memasak lagi tuh teman. Dan ini spesial Jusak memasak request dari Hendrik. Karena Hendrik ini katanya dia pingin makan yang namanya ikan asin sambal. Jadi Jusak usahakan ya, sempatkan waktu untuk memasaknya untuk Hendrik ya. Oke, jadi hari ini Jusak ingin memasaknya yaitu ikan asin sambal. Nah, kemarin kan di video sebelumnya Jusak udah videoin kami belanja di pasar ya teman-teman ya. Oke, jadi di kali ini Jusak langsung memasaknya. Jadi masaknya Jusak hari ini masak ikan sambal sama sayur bayam rebus-rebus. Itulah teman-teman ya. Oke, di sini apa yang merebusnya. Jadi tadi juga pertama Jusak sudah goreng tempe ya. Tempe itu Jusak goreng karena nanti Jusak bakal campur dengan campuran ikan asin yang Jusak goreng teman-teman. Oke, jadi karena posisi ikan asinnya kan nggak terlalu banyak, lumayan mahal juga kan. Soalnya kita beli pas-pasan aja untuk sekali masak. Jangan nggak boleh boros-boros masalah ya teman-teman. Harus penghematan. Apalagi di era juga sekarang ini Corona COVID-19 susah kali masalah keuangan. Ini teman-teman ikan asinnya yang kita beli tadi ini beberapa biji ini 20.000 teman-teman. Oke, si Hendrik aja terkejut, mahal ya bang ikan asinnya katanya. Oke, ini tapi ikan asinnya itu enak banget teman-teman ya. Dari ini aja udah kelihatan tuh seger banget ikan asinnya. Ya wajar mahal. Oke, nanti ikan asin yang Jusak goreng ini bakal Jusak campur dengan tempe yang tadi yang pertama Jusak goreng. Dan ini saatnya tumis-menumis. Oke teman-teman, dan ini udah siap ya tumisannya. Jusak gak videoin secara detail ya. Ikuti terus perjalanan dan masak-masak Jusak. Ayo. Oke, teman-teman Jusak, sekarang Jusak mau makan aja ya dulu ya. Ini udah lapar banget teman-teman ya. Oke, udah lapar banget. Jusak sudah siap masak bawang, bayam rebus ya. Ini bayam rebus ya. Tapi tadi ada tumis-tumis pakai mie-nya juga sedikit sih. Ini ada menu spesialnya ya, menu spesialnya bukan menu spesial saya itu adalah Hendrik ya yang saya ngidam. Jadi saya hari pengen ikan asin sambal buatan Bang Ijun. Jadi tadi kita ke pasar kan, udah lihat tadi kali kita perjalanan ke pasar, dan di sini nasinya nasi putih campur nasi merah. Oke. Okay. Ini posisi mejanya nih kurang pas teman-teman ya. Oke. Okay. Kita coba aja. Yalah, maaf. Tolong. Oke, okay, terima kasih teman-teman ya. Pokoknya ngikutin terus Jusak jainya. Makan banyak. Oke. Okay. Biar gemuk kayak Bang Ijun. Aku enggak gemuk ya kan. Gemuk. Wow. Ini tadi Jusak enggak videoin panjang ya teman-teman ya memasaknya karena enggak ribet tadi soalnya Jusak mau pergi lagi jadi enggak sempet video-videoin banyak teman-teman. Tapi Jusak terus udah memberikan video juga ya, ngikutin terus ya teman-teman. Ini Bang satu ikat tadi. Iyalah. Jadi sedikit jadi gini ya, seperti ikan itu ya. Mungkin tadi tuh kami beli pas di pasarnya agak banyak karena gembang ini udah dimasak sama wajib sedikit nambah. Ini kesukaan yang ngidam. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Nah, oke. Okay. Tempe jangan dilewati. Cek dulu. Ini teman-teman nggak ada meja ya, nggak susah sebenarnya sih. Enak sambalnya. Agak ribet. Sambalnya wow. Wow. Ini bang.
ini tadi ikan asinnya campur tempe berapa potong kalau enggak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah. Ini ikan asinnya. Kok Bang Ijun yang masak? Nah, emang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita makan bersama. Emang ya. Enak. Ini makanya makanya kok Bang Ijun yang masak semangat lagi makan. Biar aja dia ngomong ya teman ya. Enak. Enggak asin memang. Enggak asin sambalnya. Enggak. Enggak asin ore. Enak. Enak minum. Enak. Wow, Hendrik udah mau habis. Baju teman-teman, ini kalau diusapnya ikan asinnya nggak asin tuh sambalnya. Ini asin? Enggak, enak. Ingat sah teman-teman, ikan asin lebih mahal loh. Iya, mahal ikan asin. Lebih mahal daripada ikan basah. Entah kenapa, karena mungkin ikan basah itu bisa nggak dikeringin lagi, ya, makanya buat ini mahal mungkin. Ini nggak mau makan ikan asin ya teman. Lebih soalnya itu deh. Nanti tambah. Pas kau siapa masak ya? Pas apa? Maksudnya nggak lebih nggak kurang. Yes. Alhamdulillah. Tutup manjur sudah siap ya? Ini Hendriknya belum siap. Ronde kedua dia. Ronde kedua. Habis. Kuahnya juga habis. Sayurnya habis, kuahnya masih ada. Sedikit lagi. Teman-teman, ya. Itu kuahnya masih ada. Ya. Pokoknya Bang Ijun masak enak. Bukan ngada-ngada, emang enak. Makan ikan asin. Masih pengen ikan asin? Ini udah. Udah terobatin nih. Udah lama gak makan ikan asin. Karena hidup di perantauan gak ada yang masak. Kok di kampung kan ada entah ikan asin, entah masak-masak kampung lah. Jadi kita kangen masakan kampung. Jadi suruh Bang Ijun yang masak. Karena kita di warung-warung pun nggak ada ikan asin, nggak ada ikan basah, itu bosan. Weh, kayak rasa jamur-jamur itu.
Hendrik. Beruntung kenal Bang Ijun. Mana pengen kangen kampung. Masakan apa? Bang, masak ini lah Bang. Dimasakin lah Bang Ijun. Kamu apa Hendrik? Yes. Mantap Bang Ijun. Oke, terima kasih pokoknya ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih sudah menemani Jusak ya edisi hari ini. Bukan hanya edisi hari ini sih, edisi-edisi yang sebelumnya juga selalu ikutin setia, selalu kasih support. Pokoknya terima kasih banyaklah Jusak, ada lagi kata-kata ya untuk mengucapkannya. Pada intinya sih semuanya kita berharap semoga sukses ya yang di channel ini, semoga sukses teman-teman YouTuber yang pemula juga di luar sana yang lagi berjuang keras ya seperti Jusak pastinya. Semoga kita sukses dan bisa memetik hasil yang amin lebih baik lagi ya insya Allah ya teman-teman ya. Dari itu terus support Jusak, mungkin ya, saling mendukung aja lah satu sama lain. Oke, sukses selalu buat kalian ya pastinya. Ini kita udah pada siap makan, Hendrik juga sedikit lagi udah kelar karena dia ngidam tadi ikan nasi. Oke, sekarang udah makan, udah selesai. Gak tau lah, besok ngidam apa lagi. Masakan dengan ngidam. Ngidam apa? Yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh ya. Pokoknya ngidam yang positif-positif aja, keinginan itu gak apa-apa sih ya. Selama kita masih bisa, gimana ya? Masih bisa berbuat. Berbuat, apa lagi ya cocoknya ya. Bukan sesuaikan lah dengan kondisi kita lah ya, jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebih itu gak bagus banget. Dan Jusa sih berharap orang luar sana tuh yang komen tentang yang negatif pun is okay, gak masalah karena hal-hal atau komen-komen terhadap negatif juga itu sangat membangun buat kita, jadi kita bisa introspeksi diri kita supaya kita lebih baik lagi. Oh ini benar juga ya, ini salah, jadi kita bisa benahi. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Batuk ini udah habis makan, udah habis. Oke, sampai jumpa lagi. Bingung sih mau ngomong apa lagi nih teman. Pokoknya sehat selalu lah buat kalian semua dan sehat selalu buat kita semua pastinya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Jusak Jai. Seperti biasa, Henry. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kiss dari Jusak. Ba. Kok kayak ada bayi ya?